kita langsung guyur. Tuh guys. Tuh seperti ini guys, air itu mengalir. Halo teman-teman semuanya. Nah, di depan teman-teman ini sudah ada jaket anti air model terbaru dari Original. Nah, ini jaketnya itu bahannya itu super duper lembut banget, bisa teman-teman lihat tuh. Lembut banget. Dan ini pastinya bahan luarnya itu sudah anti air dan bahan dalamnya itu tahan angin. Nah, ini untuk detail bahannya kayak begini. Terus di sini ada logo orinya itu sudah dibordir. Terus juga seperti biasa nanti aku kasih tahu sakunya ada berapa dan lain-lainnya. Nah, dari kita buka aja langsung ya. Tuh, bahannya itu super duper lembut dan ini lembut banget. Dan tersedia 3 pilihan warna, warna navy, hitam dan warna merah. Nah, ini aku mau jelasin dulu, di sini sudah ada resleting di bagian dada. Nah, di bagian dada ini resletingnya juga sudah anti air. Selanjutnya, resleting di bagian bawah seperti biasa ada dua kantong, yang kanan dan kiri, dan saku dari si masing-masingnya ini sudah besar banget ya, guys. Ini besar banget tuh. Selanjutnya juga ada saku di bagian dalam. Jadi total sakunya itu sudah ada 4 saku. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat bagian perekat lengan. Nah, jadi perekat lengannya itu sudah kayak gini ya, guys, tuh. Jadi di sini ada karetnya, terus di sini ada perekatnya untuk mempaskan di pergelangan tangan. Jadi, nah, nanti tinggal dipasin aja nih ke pergelangan tangan. Ini aku ngomong ini bener-bener lembut banget, enak banget. Jadi ini tuh cocok banget dipakai untuk sehari-hari, untuk naik motor jarak jauh, karena memang bahan dalamnya sudah tahan angin. Tapi dia juga tidak akan panas karena ini nih bahan luarnya itu adem banget, jadi enak banget buat dipakai sehari-hari. Lanjut ya, kita buka di bagian dalamnya. Dan ini untuk warnanya itu perpaduan warna navy juga warna hitam. Ini kita buka bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu bahannya polar. Jadi ini aku rekomendasiin buat teman-teman yang emang suka bepergian jarak dekat atau jarak jauh, atau hanya untuk sekedar dipakai sehari-hari, ini rekomendasi banget. Nih, ini untuk bahan dalamnya itu udah polar, dan ini saku bagian dalamnya tuh. Jadi teman-teman bisa simpan barang-barang berharga itu di saku bagian dalam. Selanjutnya di jaket ini juga sudah ada hoodie. Hoodie-nya itu seperti biasa, hoodie-nya bisa dipasang dan dilepas karena sudah dilengkapi dengan resleting kayak begini. Jadi kalau mau dilepas tinggal resletingnya dilepas aja kayak begini, dan kalau mau dipasang tinggal dipasang aja. Udah simple banget kan guys. Terus di bagian hoodie-nya juga sudah ada merek Original nih. Semakin tampilan kita ketika dipakai semakin elegan dan semakin berkelas. Nah, kita lihat di bagian belakangnya. Di sini sudah ada, di paling bawah ini sudah ada tulisan atau bordiran The Fashion Original. Belakangnya juga kita lihat bagian belakangnya. Kita lihat bagian belakangnya. Nih, teman-teman semuanya. Ini bahannya super duper lembut banget dan bagus banget ketika dipakai ini. Dipakai siang hari super duper berkilau, mengkilau, mengkilat gitu. Nah, di bagian belakangnya juga sudah ada tulisan Fashion The Original, jadi nggak polos-polos banget guys. Nggak lupa juga nih, kita bakalan tuh stretch ininya, kelihatan banget kan stretch bahannya tuh. Bagus banget guys ini bahannya, dan ini limited edition banget bahan kayak begini. Tahu nggak guys, ini tuh bahannya itu sempat punah tahun 2015 dan ini kembali ready stock sekarang dan limited edition. Terus kita juga bakalan guyur mengguyur. Kita mau buktiin nih, bener nih jaketnya anti air. Yuk kita langsung buktiin aja guys. Nah, pastikan ketika kita pakai jaket di kala turun hujan, jaketnya itu harus dalam kondisi yang rapat. Misalkan
teman-teman pas pakai jaketnya itu resleting paling utama ya di bagian tengah ini, pastikan rapat. Terus juga ada ini, ada kancing-kancing, dipastikan kancingnya juga dipletekin gitu, maksudnya ditempelin ya. Dicek apakah benar ini jaketnya anti air, kita mulai guyur mengguyur. Oke. Okay. Nih, ini sudah rapat ya teman-teman semuanya. Terus kita langsung guyur. Tuh guys. Tuh, seperti ini guys, air itu mengalir. Tuh, aduh. Tuh guys, ini sudah water click ya. Resleting di bagian dada ini sudah anti air guys. Tuh. Nah, begitu, oke. Okay. Kita buang. Teman-teman gak usah khawatir, ini bahan anti airnya itu akan cepat kering, jadi ini pasti langsung hilang. Nah, tuh ini udah ini ya basah, kita lihat dulu apakah dia rembes atau enggak. Oke, sekarang kita buktiin, kita buka. Tuh, yeay, tidak tembus sama sekali guys. Jaketnya benar-benar anti air.